Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bro dan Bosku. Oke, untuk kegiatan kali ini kami dari tim Gomblo Warrior mau memperkenalkan atau unboxing, bisa dibilang juga review tentang joran. Ini baru saja beli joran. Nah, ini untuk jorannya. Mereknya apa, Mas Bro? LG Trenio XP. Nah, itu mereknya. Bagaimana kualitasnya atau segala macamnya? Kita buka saja langsung. Nah, oke, Mas Bro dan Bosku. Inilah penampakan dari jorannya. Ini riset dari Kenji, Mas Bro. Tuh, dari Kenji. Risetnya pakai Kenji. Trenio XP GA702, panjangnya 210 ya Mas Bro. 210. Iya. 412 lbs. Power 7 kilo. Oke. Beratnya 7 kilo ini Mas Bro. Bahannya karbon. Kalau yang atasnya solid Mas Bro. Atasnya udah solid ya? Iya. Solid karena bro, ini atasnya sudah solid. Top sectionnya solid, bahan solid. Ini udah Fuji belum mas bro? Enggak, pakai Fuji konsep. Tuh, inputnya sudah mantap ini mas bro. Pakai Fuji. Pakai Fuji, enggak pakai Fuji. Bahannya yang bawah ini karbon dulu. Yang top sectionnya ini pakai solid carbon. Actionnya medium mas bro. Medium. Ya. Ini untuk lipnya berapa mas bro? 412 lip. 412 lip. Berarti untuk gabus. Oh untuk khusus gabusan ya. Gabusan mas. Ini untuk kelenturan dia posisi dari ujung ke bawah atau gimana mas bro? Dari ujung sampai ke ujung ini mas bro. Di sini. Sampai yang sini. Jadi sampai tengah-tengah di sambungan ya? Iya. Masalahnya kadang pengguna itu ada yang suka kelenturan sampai di bawah, iya. Ada yang cuman di atas, itu masing-masing. Selera. Selera masing-masing lah. Cuman kalau pribadi saya lebih suka yang lenturnya ada di ujung. Karena kalau lenturnya ada di bawah, kalau yang pengalamannya kurang seperti saya untuk ngelempar umpan itu susah kalau menurut saya. Tuh, kalau untuk di ujung itu enak. Tuh. Jorannya. Warnanya hitam. Warna hitam. Hitam untuk pegangannya Mas Bro. Untuk pegangannya sendiri gimana ini? Udah lumayan ini Mas Bro. Pakai busa Eva. Busa Eva ya. Iya, ini dipakein cincin. Cincin lagi. Dari Kenji ya, Mas Bro. Kenji. Kenji. Untuk genggamannya seperti ini. Busanya dari Kenji. Busa Eva-nya warna apa ini? Army. Army ya ini. Nah, ini Mas Bro, penampakan jorannya. Catnya hitam glossy. Meling-meling. Nah, Bro. Ini ini Trenio XT 702. 412 lip. Power beratnya 7 kilo. Nah untuk Mas Bro, Mas Bro dan Bosku, siapa tahu yang mau cari joran, ini sebagai informasi. Karena yang namanya informasi itu kan tambahan kita untuk wawasan. Masalah pilih segala macamnya itu tergantung selera. Yang penting ini kami memperkenalkan review jorannya seperti ini. Kalau menurut kami ini sudah bagus, khusus untuk gabusan karena dia sistemnya
untuk kelunturan segala macam itu ada di ujung. Dan untuk ukurannya lipnya hanya berapa, bro? 412. Ya ini. Ini untuk kalau untuk gabusan cocok. Itu maksudnya. Dan sizingnya nanti kalau pas strike ya terasa lah. Nah, pokoknya intinya kalau sensasi strike-nya ketemu kalau ini, kalau mau nyari sensasinya nih. Ringgit juga udah Fuji. Ringgit sudah Fuji, segala macamnya tuh udah masuk lah pokoknya kalau ini. Harga Mas Bro? Nah, ini kalau harga kami beli bukan di online, hanya di toko tempat kawan. Itu di daerah kami dengan harga 300.000. Nah, ini. Nah, yang namanya 300.000 dengan barangnya seperti ini kalau menurut kami itu sangat-sangat sudah sesuai banget gitu loh. Itu sesuai di kantong, sesuai dengan hasil barangnya. Iya kan? Tuh. Bagi sampan-sampan yang mau mencari joran casting, joran PC, joran PC, ya ini salah satu rekomendasi dari kami. Ini semoga bermanfaat. Ini kan, oke. Hanya ini yang kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk sampan-sampan yang mencari joran. Sampai jumpa lagi dengan Gomblok Yaryur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu joran. Mantap.